sahabat ada pohon bambu juga, cuman kita tertarik di pohon bambu ini yang sampai rindu ini orang ada yang berani pakai. Ada apa yang sih di sana? Kita coba untuk telusuri. Jadi ada cerita apa di pohon ini? Apa di pertemuan apa makna? Kang Jamal. Nah, makamnya ini sesepuh kampung dusun. Pas saya sama Abi, saya beraksi begini-begini emang selalu itu terpaksa aja ya untuk secara fisiknya agak kelihatan ya. Ada batu di sana, cuman sebelah tembok. Sampai rimbun seperti itu, enggak ada yang berani sama pun. Bukanlah sahabat. Tapi kalau manusia seperti itu, mereka mengeluarkan aroma bodhisu. Betul. Jadi sahabat itu juga berkala yang terpandang. Iya. Tapi kita cukup-cukup kalau melalui pembantu. Ya sobat, kita lagi menyelusuri di pohon nangka. Mungkin sobat bisa melihat di sekitar ini, kali aja yang punya indigo mungkin melihat di sekitaran sini. Tepat di pohon nangka nih. Bukan eksekusi ya, ini lagi silaturahim. Mungkin yang indigo pasti tahu, pasti kelihatan di sini dan ada apanya. Coba komunikasi dengan penumbuh pohon ini. Thank you.
kita komunikasi kembali ini. Mungkin di sini ada ini. Maaf ini kameranya agak ngeblur-ngeblur gini. Di sini kamera jelas tapi kok ngeblur ya. Nah, kenapa kalau di sini ngeblur nih posisi kamera? Di bayangan pelunjuk saya nih nggak tahu ini apa nih sobatnya. Ini tepat di pohon bambu nih, katanya sih menurut warga di sini, ini di kampung ini sering banyak yang kecelakaan segini kampung, tapi kita juga belum memahamin, belum tahu juga. Kita menuju lokasi pengawalan lagi. Nah, ini kawan-kawan kita lagi pada nongkrong. Ya sobat, ini kita lagi di pemukiman warga. Di sini emang ya tempatnya lumayan angker banget ini. Angker banget ini tempatnya. Pohon bambu ini yang konon katanya di sini ada makhluknya, cuman kita juga nggak tahu. Nah di sini nih, nah tepat nih di pelunjuk saya nih di sini nih adanya nih di sini. Di pohon nangka ternyata itu tempat berdiamnya makhluk, bukan sesuatu yang kita cari. Tapi nanti kita coba lagi ya. Dan di sini ada pohon bambu cukup angker. Nanti kita akan coba komunikasi di sini. Sementara kita silaturahim ya, pengenalan aja ya. Entar di sini ada apa? Tapi kita belum tahu karena kita belum kenal daerah sini dan orang yang sering di sini kita belum tahu. Memang kita kalau datang di daerah apapun itu kita harus kenal dulu orang situ dan sebagainya supaya kita dalam kondisi mencari sesuatu itu dapat apa, ada pusaka apa, ada mustika, jadi seperti itu sahabat. Yuk nanti kita coba lagi, kita ke tempat pusaka.